Hi guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Whatever lah Jidin. So for this time sampai channel ni aku Jidin. So basically channel ni tentang apa-apa je lah aku nak share whatever. So hari ni aku nak share pasal aku punya future bilik ikan ataupun bilik pet shop whatever lah korang panggil. So agak bersepah sekarang, aku tak kemas lagi since aku pindah sini sebab penat dan aku rasa benda ni tak penting sangat pun. Tak urgent, bukan tak penting, tak urgent sangat pun. So hari ni kan aku nak ajak korang bersama-sama kita kemas sikit-sikit. Dan aku pun ada beli rak baru kat sini, rak 5 tingkat ke 4 tingkat. Besar lah juga ya untuk aku punya aquarium in the future. So ni semua aquarium ni, aquarium semua banyak aku nak susun dulu. Hari ni cadang kita nak susun dulu, alamak. Kita nak susun dulu, nak kemas-kemas, letak-letak-letak. And then baru kita decide apa lagi nak tambah. Nanti aku beli macam-macam-macam lah, tak muat lah apalah. Aku memang cadang dekat sini nak letak meja tengah tau. Aku nak buat bilik aku ala-ala macam ni ha. Ni antara contoh-contohnya lah, contoh-contoh idea yang aku fikir. Aku rasa bilik aku nak macam ni sebab bilik aku ada tingkap sikit. So kalau aku ada buat pokok-pokok sikit tepi ni kan, aku tu cantik, nice. Okay guys, without further ado, jom kita kemas, okay? Okay guys, tengok guys, baru pukul 3 ya, gelap gila kat luar tu, hujan dai. Okay, this is untuk aku punya bilik, aku punya, insyaAllah kita punya bilik ikan lah ataupun bilik haiwan peliharaan, pets, hamster ke kucing ke kan. So ni keadaan bilik dia, masih biasa je, tapi ni nanti aku nak cat sikit-sikit lah. Aku nak cat sempurna, cat sikit-sikit sebab mungkin atas sebocor ke apa ke kan. Lah rumah sewa murah guys, 450 mana kalau dapat kat KL ni. So kita akan buat simple-simple je dulu setup. Nanti kita tengok, kita bincang apa lagi kita tambah, okey. Ha, yang ni rak baru untuk ikan juga. Nanti kita buka sama-sama, okey. Ha, sebelum kita mula, aku dah dekor sikit dah bilik aku. Yang ni actually wallpaper untuk toilet. Nanti aku tunjukkan toilet aku tak siap lagi. So yang aku dah cat, actually dia warna oren tau. Dia warna oren macam, macam ni, buruk gila. So tak habis cat lagi. Cat warna hitam. Okey lah kan. Sana pun aku dah buat dah. Tapi untuk pintu tingkap tak buat lagi. Nantilah aku buat sikit-sikit dah. So guys, sebelum kita teruskan lagi, aku nak tunjukkan korang satu tentang rak IKEA ni. Nampak tak rak IKEA ni? Jom tengok. Okay guys, ini rak IKEA. Dia berkarat guys ya, dia berkarat. Lama-lama dia berkarat. Dia macam beroxidize tau, dia macam gelembung-gelembung. Tapi dia kuat je. Tapi kalau aku rasa kalau aku spray, cantik je. Balik betul tak? Ini rak daripada Shopee. So far dia tak berkarat pun, just nice. I don't know why, kenapa dia tak berkarat, tahulah. Dia nice. Tapi dia lebih mahal lah daripada rak IKEA ni. So rak ni lebih kurang macam rak ni, tapi dia lagi, dia ada roda. Especially, seingat aku dia ada roda tau. Tahulah dia lupa ke tak, tapi memang ada roda rak ni. So, kita kemas dulu, okay? Tengok, ni lah aku yang masuk dah bungkus, elok ya guna bubble wrap. Oksidnya apa, batu-batu, kayu-kayu. Macam nak aquarium besar kecil-kecil je. That's why lah aku minat jenis kecil-kecil. Small-small, mini aquascape. Dan pasal lantai ni aku rasa tak tahulah aku nak buat apa. Nak ada carpet ke tak nak? Nampak macam estetik sikit kan? I don't know.
dah siap buka. So lepas kita nak susun dulu, and then baru kita unboxing rak ikan yang baru tu, okey? Okey kawan-kawan, inilah hasilnya sampah-sampah. Ni dah buka dah. So sekarang ni aku nak letak dulu dekat benda-benda ni dekat dalam rak ni. Kemudian baru kita buka ni, okey? Rak yang baru ni. Jom. This is my old room dulu. So awal tahun ni aku pindah ke rumah sewa. Okay, bukan bilik sewa. So OMG guys, OMG, siapa yang mula-mula datang dengan aku, subscribe aku dah mula-mula dulu. Inilah apa hasil apa collection aku. Dulu banyak ikan laga, ikan tetra, ikan guppy pun ada aku letak dalam ni. So nanti kita dekolah, cantik-cantikkan balik rak ni. Spray kau warna hitam ke apa ke, nampak bodoh sangat yang ni. Tak apa, nanti dulu. Nanti kita buat, kita buat perlahan. Sekarang inilah masanya. Inilah masanya kita akan unboxing review rak ikan yang baru ni. Jom. Hai kawan. So, jom kita buka rak ni sekarang ya. Rak ni almost 150 jugalah. Sebenarnya ini bukan rak ikan saya. Aku sebenarnya dah bina dapur sebenarnya. Tapi macam buat-buat rak ikan pun okey tu kan. Okay guys, tinggi ke idok? Yes, ini adalah 5 layers, nampak tak? Terbalik tak? 5 layer 4 bed sheets. Yang ni aku rasa dia dah siap pasang dah. Aku cuma tengah tarik, tak silap aku lah. Jom kita buka sekarang, okay? Ini tayar dia. So kalau korang yang malas-malas nak screw-screw macam rak-rak yang 2 ekor ni, kan, kena screw lah, kena drill lah, apalah. Beri macam ni guys, beri macam ni. Yang kau kena pasang tayar dia je, okey? Jom kita pasang tayar dia pula, okey? Kan guys, kalau dah pasang roda tu senang nak gerakkan, tak perlu nak angkat-angkat. Nak angkat boleh, tak berat pun, ringan je rak ni. Okey, rak ni adalah 5 tingkat. 1 2 3 4 5. Yang ni 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. So yang ni walaupun 5 tingkat, tapi yang ni lagi murah daripada ni sebab kau tengoklah sini kan, diameter dia kot besar. Dan besi ni lagi steady, yang ni bapak ringan tapi tak bergoyang pun ringan-ringan dia. Cuma kalau kau nak letak berat-berat kat sini, kau rasa takut sikit lah. Takut besi dia bengkok ke patah ke kan. Kat sini lebih stabil. Letak pokok-pokok pun boleh. Dia kata anti-rust, tak berkarat. Tak tahulah, kita cuba dulu. So kotak-kotak ni nak buang dulu. 1, 2, 3. So guys, yang ni aku tak boleh buang sebab dalamnya ada macam lampu-lampu ikan, batu-batu, kayu-kayu untuk aquascape. So
So far memang puas hati gila guys. So aku yang saja beli lain-lain. Nanti aku nak beli rak lagi letak kat satu, ada dua lagi. Mungkin 3, 4, 5. Ada 5 lagi rak. Dan tengah-tengah ni aku nak buat meja. Meja supaya aku boleh buat video aquascape dalam ni. Ataupun video tentang unboxing pasal ikan dalam ni. Betul tak? Dekat sana tu studio aku punya macam makan-makan ke apa ke kan. Review apa-apa tah. Yang ni untuk specialist untuk aku punya. Kita punya video ikan ataupun aquascape dan sebagainya. Okay guys, video kita untuk set up bilik fish room kita sampai sini saja. Simple-simple je sebab banyak duit keluar minggu ni, bulan ni okay. Sebab pindah-pindah rumah dan sebagainya. So kita buat slow-slow, okay? Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maafkan saya kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Hari guys, jangan lupa kita subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye. Ha kawan-kawan, korang tengah cari template resume dan cover letter yang murah-murah dan mudah gila untuk diedit? Aku ada jual. Bahasa Melayu, bahasa English, dua-dua ada. Berminat? Link ada di bahagian description bawah, okey? Terima kasih. Selamat menonton. Jumpa lagi. Bye.